remaja ini yang laki-laki dan kira-kira ini istrinya. Nah, jadi untuk tradisi ini tuh diwariskan. Misalnya pada saat ini itu ada ritual adalah yang kita kenal dengan namanya Manadahi. Ada ritual di mana bahwa laut itu oleh kita tidak boleh diambil hasilnya dan dibiarkan kepada Bani Kedok untuk mengambilnya. Jadi ritual ini kurang lebih selama hampir 2 bulan. Jadi kita tidak boleh mengambil hasil laut, baik itu ikan, kerang maupun rumput laut, tidak bisa kita ambil dari laut pada waktu ritual seperti itu. Jadi ini tradisi yang diwariskan kepada penganut aliran kepercayaan suku atau kita sebut di sini sebagai kepercayaan Jingitiu, dan mereka sangat dihargai secara tradisional oleh para penganut aliran kepercayaan ini. Tidak, ya, setengah manusia, setengah dewa, dan ini hanya tradisi tetap diyakini semacam kesaksian sudah tampak secara fisik, tapi secara kepercayaan yang masih ada, ya, dalam bentuk kepercayaan mungkin roh-roh dan lain sebagainya yang masih diyakini dan memiliki daripada masyarakat tradisional di penganut kepercayaan Jingitiu itu. Maja dan Bani Kedok, sehingga ada persembahan-persembahan yang diberikan pada mereka pada waktu-waktu tertentu, ritual-ritual. Oke, okay. Kalau Bani Kedok gimana, gimana? Kalau Bani Kedok itu dia penguasa laut, jadi dia tidak punya rumah di darat. Tapi Maja dan Bani Kedok ini satu sepasang kekasih. Jadi Maja ini yang laki-laki, yang sedang Bani Kedok ini yang perempuan. Mungkin kalau kita bisa analogikan, kalau di Jawa kita mengenal Ratu Laut Pantai Selatan, ya di sini ya seperti itu kira-kira lah, Bani Kedok itu posisinya seperti itu. Nah, jadi harus ada ritual-ritual untuk kemakmuran dan lain sebagainya, termasuk kita dalam musim tanam juga, sebelum tanam kita harus ritual kepada Maja dan Bani Kedok untuk hasil-hasil laut.